Assalamualaikum, selamat datang dan bergabung sahabat Bintang Hati 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Bintang Hati 19. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang aplikasi Surveyon. Aplikasi Surveyon adalah sebuah aplikasi survei online, itu nanti kita bisa mendapatkan poin. Nah, dari poin yang kita dapatkan nanti bisa kita tukar ke berbagai macam hadiah. Tentunya di sini yang pertama ada PayPal, kemudian ada Dana, benda saldo GoPay, Tokopedia, pulsa Telkomsel, pulsa Axis, voucher Alfamart 10.000 dan pulsa Tri serta Indosat serta SL dan GrabFood. Kemudian ada saldo link aja, kemudian Smartfren, Grab, Kopi Kenangan, GrabMart, dan GrabExpress. Itu hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan. Nah, untuk mendapatkan poinnya ada berbagai macam cara. Nah, yang pertama, kita bisa mengikuti check-in harian. Nah, di sini kita klik, kemudian kita klik di sini, check-in harian. Nah, ini bisa. Kemudian, untuk yang selanjutnya, kita bisa ke menu Quick Pool untuk mendapatkan poin. Nah, di sini ini tinggal kita pilih saja, guys. Di sini kan apakah Anda lebih suka makan rumahan atau makanan cepat saji, kita pilih. Ini sudah ada jawabannya, jadi kita tinggal milih saja. Kita klik kemudian kita pilih. Di sini kita juga bisa berkomentar. Nah, seperti ini, bisa komentar atau tidak. Ini kita mendapatkan 20 poin, guys ya. Ini kita komentar saja. Suka keduanya karena sama-sama enaknya. Nah, kita berkomentar seperti ini saja. Ini kita sudah mendapatkan 20 poin, bisa kita cek di sejarah. Nah, ini guys ya, ini mendapatkan 20 poin seperti itu. Ini tanggal 26, nah, mendapatkan 20 poin. Kemudian kita kembali ke Quickpool lagi. Kemudian di sini kita pilih juga nih benua mana yang ingin Anda kunjungi. Nah, kita klik saja. Ini kita juga mendapatkan berapa ini? Mendapatkan poin guys ya. Enggak ada berapa. Coba kita lihat di sejarah. Mendapatkan 10 poin ya. Jadi untuk quick poll kita sudah mendapatkan 30 poin. Kemudian di sini kita bisa klik survei. Nah, di sini ada 5 juta poin. Malam film Anda yang paling menyenangkan, kita klik saja di sini. Kemudian kita klik menjawab. Kemudian kita klik jawab. Nah, ini kita verifikasi dulu kalau kita bukanlah seorang robot. Nah, ini kita verifikasi kalau kita nah, ini bukan robot, kita klik berikutnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengisi jenis kelamin dan tanggal guys ya. Ini saya skip saja biar lebih cepat. Nah, seperti ini guys ya. Surveyon, menonton film dapat membuat Anda merasa berbeda setiap saat. Jatuh cinta dengan romansa yang menghangatkan hati, rasakan keseruan dengan film laga. Bersembunyi dalam ketakutan saat menonton film horor. Ada banyak sekali film untuk ditonton dan banyak sekali cara untuk menonton film favorit Anda. Kita klik berikutnya. Nah, ini guys ya, apa cara favorit Anda untuk menonton film? Jadi ini kita tinggal pilih saja guys ya, sudah ada jawabannya. Bisa di bioskop, TV, tablet, komputer, ponsel, dan lainnya. Nah, kita klik. Ini satu jawaban saja guys ya, kita klik, kemudian kita klik berikutnya. Nah, makan apa yang paling Anda nikmati saat menonton? Nah, ini juga sudah ada jawabannya, kita hanya tinggal ngeklik saja guys ya. Ini pilihannya juga hanya satu guys ya. Kita klik berikutnya. Nah, genre film apa yang paling Anda sukai? Komedi, drama, film aksi guys ya kalau saya. Teman-teman bisa pilih apa lagi yang Anda pertimbangkan saat menonton film favorit. Gini saja ya, langsung kita klik berikutnya.
Kemudian kita klik selesai. Nah, terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Sama seperti di film acara berikutnya akan segera hadir, kami berharap dapat bertemu Anda lagi. Hadiah akan otomatis dikreditkan ke akun Surveyon pemenang pada tanggal 9 bulan 9 2024. Nah, ini kita klik selesai guys ya. Nah, ini bisa mendapatkan 5 juta poin guys ya. Kalau kita berhasil menang. Nah, kita dari survei ini mendapatkan berapa poin guys ya? Mendapatkan 10 poin guys ya. Nah, di sini juga ada survei guys ini. Survei Mitra 3000, tapi kita harus menggunakan tablet atau komputer guys ya. Ini kalau di HP tidak bisa yang kedua ini. Jadi seperti itu guys ya, cara untuk mengerjakan survei di aplikasi Surveyon. Jadi sangat mudah, sudah ada jawabannya, kita tinggal ngisi saja. Nah, seperti itu. Setelah kita isi nanti kita akan mendapatkan poin. Nah, saat ini poin yang saya dapatkan baru 3346 guys ya. Karena saya sebelumnya sudah pernah menukarkan di sini. Di sini ada sejarah, kemudian kita klik riwayat pertukaran poin. Nah, di sini saya menukarkan ke Dana ini ya, berhasil. Kemudian ke saldo PayPal juga berhasil. Nah, ini riwayat survei. Nah, ini guys ya, ini yang baru sering kita kerjakan. Nah, ini mendapatkan 10 poin. Kemudian kalau beruntung nanti hadiahnya adalah 5 juta poin akan dikreditkan ke poin sini. Nanti lah misal menang ya, berarti 5.3346 poinnya, seperti itu guys. Cuman ini kan ya kita hanya berpartisipasi saja. Artinya untuk mendapatkan poin di sini bisa dari Quickpool, kemudian dari survei. Setelah poin terkumpul minimal 10.000, kalian sudah bisa menukarkan ke PayPal ataupun 11.000 ke Dana ataupun ke GoPay. Itu 11.000. Untuk voucher ini hanya 8.000. Jadi jika minimal itu kita bisa menukar ya 11.000 poin lah guys ya. 10.000 poin bisa kita tukar ke Dana ataupun ke GoPay atau link aja itu dengan mendapatkan uang 10.000. Nah, jadi seperti itu guys ya. Informasi untuk kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.